Bismillahirrahmanirrahim. Ya hidup ini saling tolong menolong aja. Itu hidup. Dan orang yang tidak punya rasa kasih sayang, maka ya kesadaran untuk saling tolong menolong itu sangat tipis. Salah satu tanda Ya, bahwa hati kita itu dipenuhi kasih sayang adalah kita suka tolong menolong ya kita apalagi masyarakat timur ya kita katakan ya bangsa timur ya, ya. melayu kan begitu ya kan jadi budaya itu ya tolong mah. menolong ya maka coba lihat sifat individualistis itu kan orang yang sudah mulai terkikis rasa kasih sayangnya di dalam hatinya sehingga nggak mau saling tolong-menolong. Dan manusia ya kita katakan fitrahnya itu tolong-menolong. Ya, tolong-menolong itulah hikmah Allah Be bagi apa namanya? beda-bedakan rezeki manusia. Nasib manusia Allah beda-bedakan supaya mereka bisa tolong-menolong, kasih mengasihi. Ya yang kaya membantu yang miskin kan begitu ya. Yang kuat membela yang lemah. Yang pintar mengajari yang bodoh. Kan begitu. Makanya ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang pintar, ada yang bodoh. Supaya bisa saling isi-mengisi, mengasihi, tolong-menolong dalam kehidupan, Mbak. Bayangkan kalau semua bagian manusia, rezekinya, itunya, semua sama. Sama kuatnya, sama kayanya, sama pinternya. Lalu siapa tolong siapa? Siapa tolong siapa? Nggak ada. Itu nanti di surga. Kita nggak perlu menolong orang lain. Dan orang lain juga nggak perlu pertolongan kita. Di mana itu? Di surga, Pak. Di surga baru nggak ada tolong-menolong lagi. Nggak perlu bun. Ya, masa di surga masih perlu pertolongan orang lain? Enggak kan? Enggak. Jemaah dimuliakan Allah. Wallahu a'lam Di dunia kita nggak bisa lepas dari hal itu. Maka untuk itulah kita perlu kasih sayang supaya kita punya kesadaran saling tolong menolong. Kadang-kadang lah. -kadang, ya, kita yang dikasih lebih kita merasa saya nggak perlu pertolongan. Kan begitu ya? Padahal kenyataannya, silakan lihat diri sendiri. Lihat diri kita, orang kaya, orang kuat itu lebih banyak minta tolongnya daripada orang miskin dan orang lemah. Mau dibuktikan, <guluh> gak usah lah ya. Antum, seberapa sering minta tolong dalam hidup? Antum berkecukupan, sikit-sikit minta tolong gak nyala AC minta tolong listrik bermasalah minta tolong air ngadat minta minta tolong pembantu gak datang telepon tolong lembak datang mbak tolong nih tolong kali lain ya udah berantakan rumahnya soalnya minta tolong hakikatnya seperti itu realitanya seperti itu, kenyataannya seperti itu ternyata orang kaya itu lebih banyak minta tolongnya daripada orang miskin mbak jangan silap Antum sebagai orang kaya harus tahu itu. Ya. Maka coba lihat, ya. Kita orang kuat ini ternyata kita dapat pertolongan Allah itu karena orang miskin, karena orang lemah. Itu kata Nabi, nabi Sehingga kamu mendapatkan pertolongan dari Allah melalui orang-orang lemah. Kita dibantu oleh orang-orang lemah. Melalui apa apanya kata Nabi? ya wa ikhlasihim wa dengan doa mereka ikhlas mereka dan solat mereka ya jadi kita terbantu dengan orang lemah kita yang kuat ini ya nah, itu kenyataannya pak ternyata kita orang kaya ya berkecukupan lah kita katakan ya apalagi tinggal di komplek bintang lima kan gitu ya ya ternyata apa kita nggak bisa hidup tanpa orang-orang miskin ini. Coba bayangkan antum ada masalah ya hidup di lingkungan yang elit seperti ini. Karena nggak ada pembantu, supir nggak datang, nggak biasa bawa mobil macet-macet dan stres lah. Gitu ya. Mau mobil musam gitu ya, kotor. Biasanya nyuci kan supirnya gitu. Pusing dia kan begitu ya. Rumah berantakan, piring-piring gak ada yang nyuci, baju apa namanya berserakan, gak ada yang nyuci, Gak datang pembantunya, telepon supir, telepon pembantu, ngadat listriknya, ngadat airnya, ini itu masalah di rumah kan begitu ya, ya, ngadat kuncinya kan begitu ya, telepon lagi, minta tolong itu kan semua kan minta tolong itu, ya, kalau dia nggak mau nggak mau duit kita, bingung juga kita. Masalahnya bukan semata-mata kita punya duit, tidak. Dia mau menolong kita, itu sudah merupakan apa kita katakan ya? Ya bentuk kasih sayang Allah kepada kita juga. Ya, makanya kan pusing itu yang wah, ketika apa mudik kan gitu ya, pembantunya mudik dan pusing kan gitu ya. Kenapa? Ya aduh, gak ada yang ngerjain pekerjaan rumah kan biasanya ya, semuanya terima beres. Ya ibu-ibu lah di rumah yang punya pembantu berapa kali mengucapkan kata tolong mbak tolong mbak pok manggilnya apa sih pok mbak apa pembantu ya, ya. udah nggak terhitung untuk minta tolong dalam sehari sama pembantu itu kadang-kadang ya lupa gitu maka saya gaji ya berapalah gajinya berapalah itu nilainya dibanding dengan apa minta tolong kita sama dia Itulah hidup sebenarnya, saling tolong me menolong satu sama lainnya, ya. Nah, supaya kita bisa saling berkasih sayang.